Gamis secantik ini tuh harganya cuma 60 ribuan aja dong. Ini tokonya niat jualan nggak sih? Atau mau sedekah doang nih buat lebaran? Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mbak Gina. Nah, di video kali ini aku bakal Shopee Haul and Try On gamis kringkel buat Lebaran 2023. Harganya mulai dari 60 ribuan aja sampai 100 ribuan. Ini gamis yang 60 ribuan ada 3 dan yang 100 ribuan ada 1. Semuanya berbahan kringkel nih, teman-teman. Wih, pasti teman-teman udah tahu lah ya kalau bahan kringkel tuh kayak apa. Jadi kalau bahan kringkel dia tuh nggak gampang kusut alias anti kusut. Jatuh nggak terawang dan juga tentunya flowy banget, nyaman dipakai, ringan juga. Jadi buat kamu yang kepo, wajib banget untuk stay tune terus di videonya, jangan kamu skip-skip ya. Tapi nih, sebelum kita ke videonya, aku minta support dari teman-teman semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kamu. Terima kasih. Dan buat kamu semua yang suka ikutan giveaway, wajib banget untuk subscribe channel YouTube aku karena tiap bulan aku bakal adain giveaway loh. Bulan ini juga aku lagi adain giveaway. Langsung aja ya, kita ke yang pertama. Di sini aku punya gamis Rima. Untuk picknya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada, secantik ini dong teman-teman. Tuh lihat deh, cantik banget kan. Tuh, dia tuh modelnya tuh di tangannya, dua-duanya ada serut yang super lucu banget. Ini rekomen banget sih kalau misalnya dijadiin gamis Lebaran 2023. Kan harganya juga murah-murah banget, cuma 60 ribuan aja loh teman-teman. Kali ini aku beli yang warnanya itu choco. Di sana masih banyak banget pilihan warna lainnya. Ada warna lemon, ada warna army juga. Pokoknya lengkap banget. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Pokoknya warna kekinian banget lah ya. Dan tentunya dia menggunakan bahan crinkle. Kalau untuk bajunya sendiri dia busui friendly ya. Karena di bagian depan ada kancing dan ini semua aktif sampai di bagian perut. Nah, terus dia juga wudu friendly karena di bagian lengannya itu dia agak lebar gitu. Kalau untuk detail jahitannya, ini dia rapi banget. Untuk harga 60 ribuan ini worth it parah. Bisa banget untuk dijual lagi dengan harga 120 ribu. Wow, kamu bisa dapat untung 60 ribu sendiri. Kan emang secantik ini dong, apalagi pilihan warnanya kan banyak ya. Cuman minusnya dia tuh ada beberapa sisa benang gitu. Tapi ya aku bisa maklum sih ya, dengan harga 60 ribuan kita nggak bisa untuk dapetin sesuatu yang emang kelasnya tuh premium banget gitu. Aku aja pernah ya beli baju gamis 700 ribuan, sumpah beneran segitu ya. Itu sarimbitan sama suami aku. Dan kalian tahu yang semahal itu dan sepremium itu ya menurut aku, itu aja dia baru sampai di aku. Kan itu kebetulan di bagian perut sini tuh ada sabuk, bagian yang untuk sabuk itu. Dan itu tuh putus dong teman-teman. Itu yang harga 700 ribuan loh. Jadi kita bisa banget lah ya memaklumi untuk yang harga 60 ribuan cuman ada sisa benang sedikit kayak gini. Kan tinggal digunting aja juga bisa kan langsung cantik lagi gitu. Nah, untuk panjang bajunya ini 135 cm dan LD-nya ini 110 cm. Gak usah lama-lama, sekarang kita langsung aja untuk try on bajunya. Kita lanjut ke gamis yang kedua. Di sini aku punya gamis yang dia tuh bisa jadi 5 look alias 5 model. Wow, ini rekomen banget sih, apalagi harganya cuma 60 ribuan aja loh. Untuk pinknya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada, secantik ini dong teman-teman. Lihat deh. Wih, tentunya dia menggunakan bahan crinkle ya. Harganya cuma 60 ribuan aja loh. Dia busui friendly dan juga wudu friendly. Di bagian lengannya itu ada karet, tapi ini karetnya nggak ngikat sama sekali. Nyaman banget dipakai aku. Nah, untuk LD-nya sendiri ini 110, panjang bajunya 135 cm. Kalau dipakai aku dia nggak ngantung sama sekali dan LD-nya juga nggak ngepres gitu. Jadi aku suka ya, teman-teman. Nah, untuk yang aku bilang tadi, dia looknya bisa macam-macam itu karena di bagian sini. Talinya ini dia bisa kita
bikin jadi berbagai macam look loh teman-teman. Nanti bakal aku tampilin saat aku try on ya. Asli sih, ini aku suka banget sama gamisnya karena bisa banget dipakai buat kondangan atau buat bukber, buat lebaran juga oke nggak sih itu. Apalagi harganya semurah itu kan, bisa banget buat dijual lagi. 120.000, bu, untungnya udah 60.000 sendiri dong. Ini super cantik loh, ya nggak nerawang sama sekali teman-teman. Kali ini aku beli yang warnanya tuh terakota. Di sana masih banyak banget pilihan warna lainnya yang tentunya kekinian banget. Ada warna marun, warna coklat, warna black juga, warna putih, pokoknya banyak banget. Langsung aja kepoin, linknya ada di description box aku di look nomor 2 ya. Untuk detail dari jahitannya, ini menurut aku dia rapi banget. Cuma ada sedikit sisa benang, itu nggak masalah sama sekali, tinggal digunting. Dan cuttingnya juga nggak asal-asalan. Ini rekomen pol pokoknya mah. 9 per 10 tuh kalau dapet ratingnya dari aku mah. Yuk langsung aja ya, nggak usah lama-lama, kita try on gamisnya. Kita lanjut ke gamis yang ketiga. Di sini aku punya gamis yang gemes banget, ala Korea gitu. Namanya tuh gamis Zahira. Untuk bag-nya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada, secantik wow. Ini, segemes ini dong teman-teman. Ini real pick sih menurut aku. Kali ini aku beli yang warnanya itu coko. Ini beda ya warna cokonya sama yang tadi, lebih tuaan ini. Aku lebih suka warna coko yang ini sih. Kalau yang pertama tadi menurut aku lebih ke warna, apa ya dia? Warna coklat, lebih ke coklat muda gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener coko yang kayak Milo gitu nggak sih? Nah, tenang aja buat teman-teman yang bosen untuk warna coko, bisa banget ya pilih warna lainnya karena di sana banyak banget loh pilihan warna yang kekinian banget cocok buat lebaran 2023. Buat yang mau kepoin, langsung aja klik linknya ada di description box aku di look nomor 3 ya. Karena gamis secantik ini harganya cuma 60 ribuan aja. Wow, 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 wow. Kuy, langsung aja diborong sebelum kehabisan. Ini cocok banget sih, kalau nggak buat lebaran juga bisa banget buat bukber ya kan, atau buat kondangan ya kan, itu juga oke banget. Untuk gamis ini, dia non busui, tapi tenang aja dia wudhu friendly, karena di bagian lengan itu ada karet kayak gini ya teman-teman. Dan yang paling aku suka, karetnya ini nggak ngikat, jadi nggak bikin gatel. Yang paling aku suka dari gamis ini itu ada di bagian perut karena di sini tuh ada tali serutnya. Jadi misalkan nih kegedean atau kamu pengen kelihatan lebih langsing, kamu tinggal diserut aja ini talinya. Pasti bakal lebih cantik deh karena lebih kelihatan slim gitu. Terus nih untuk jahitannya dia juga super rapi. Pokoknya rekomen banget untuk harga 60 ribuan menurut aku ini worth it parah sih. Dengan menggunakan bahan kerinkel bisa banget ya untuk dijual lagi dengan harga 100 ribuan. Wow, udah untung berapa tuh? Udah untung hampir 40 ribu sendiri. Nah, untuk LD-nya sendiri, dia 105 cm dan panjang bajunya 135 cm. Gak usah lama-lama, sekarang kita langsung aja untuk try on bajunya. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu yang terakhir. Di sini aku punya Teresa Gamis. Untuk bag-nya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada, secantik ini dong teman-teman. Gimana menurut kamu? Real pick nggak? Kalau menurut aku ini real pick banget dan gemes, lucu gitu ya modelnya. Aku suka banget. Warnanya ini avocado, di sana masih banyak banget ya untuk pilihan warna lainnya yang tentunya kekinian. Cocok banget sih untuk gamis ini dipakai buat bukber atau buat ketemu camer nih. Atau buat lebaran juga oke banget. Kondangan juga boleh, pokoknya tergantung gimana kamu mix and match dari gamisnya ini ya. Nah, untuk gamis ini sendiri dia busui friendly karena di bagian depan ada resletingnya. Terus juga wudhu friendly ya teman-teman, karena dia menggunakan kancing di bagian lengannya seperti ini. Ini lengannya tuh agak sedikit ngebalon, tapi nggak ngebalon banget. Tapi aku paling suka sih ini sih, di bagian depan. Karena menurut aku ini unik, aksennya aku suka banget ya, bentuknya lucu gitu, gemes nggak sih? Tentunya dia menggunakan bahan kerinkel dong.
Langsung aja buat kamu yang mau samaan, klik link yang ada di description box aku di nomor 4 ya. Kalau untuk harganya itu 100 ribuan aja teman-teman. Wow, tapi emang rekomen sih 100 ribuan, jahitannya juga super rapi, cutting gak asal-asalan, dan gak ada sisa benang sama sekali. Nih, untuk yang salfok ya, bagian depannya emang seperti ini, tapi di bagian belakang dia ada, apa ini namanya, karetnya ya teman-teman, jadi bakal membentuk lekuk tubuh, bikin kayak kelihatan lebih slim aja gitu, aku suka banget sih. Nah, kalau untuk detail dari size-nya, LD-nya ini 108 cm, panjang bajunya 133 cm, dan panjang lengannya 54 cm, kalau dipakai aku ini pas banget ya teman-teman. Dan gak kegedean juga gak, pokoknya pas gitu di badan aku suka banget. Yuk langsung aja kita try on gamisnya. Nah, jadi gimana teman-teman untuk Shopee haul gamis kali ini? Rekomen gak sih buat Lebaran 2023? Atau mau buat kondangan? Atau mau buat bukber? Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku itu rekomen banget sih. Apalagi harganya terjangkau ya. Jadi bisa banget kalau misal teman-teman suka jualan, bisa nih dijualin lagi. Pokoknya buat kamu yang mau jualan ya, aku juga udah taruh link supplier. Gamis murah, harganya mulai dari 20 ribuan aja. Langsung klik link yang ada di description box aku ya. Dan buat kamu yang mau order juga bisa banget langsung klik link yang ada di description box aku sesuai looknya masing-masing. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kamu. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. Thank you. See you on my next video. See you. Bye-bye.